Iya, cara memperbanyaknya gampang pol bos. Banyak cara. Ini daunnya kayak gini, kaku. Koyok apa namanya kayak apa ya? Menurutku kemarin tuh bukan bunga sepatu bos. Tidak bunga sepatu. Sepertinya nggak ngeriwul ngeriwul kayak itu yang dicuri karena Yang ini ada nggak ya? Oh, ini kopong ada juga. Sini. Aku dulu minta gini, Bos. Minta dari biji. Lah, ini bijinya, Bos. Ini tanaman baobab Afrika, kaki gajah. Dulu Pak Jokowi masih jadi gubernur. Konon katanya itu beli tanaman ini untuk waduk Pluit atau mana itu loh. Beli satu pohonnya 750 juta. Nggak ada yang tahu kan. Lihatan kan. Oke, selamat sore bosku. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Nganu nih, ojo sampai keri bos. Los. Gak rewel. Oh, ternyata tak flash. Lampunya tak flash, sorry bos. Oh ya bos, aku mau membahas memperbanyak ini tanaman petrea, tanaman rambat. Cara memperbanyaknya gampang pol bos. Banyak cara. Ini daunnya kayak gini. Kaku. Koyok apa namanya kayak apa ya? Dia sulit busuk. Sebelum kita bahas ini, aku mau bahas apa namanya yang itu loh, orang yang di tol Singosari Malang Karanglo atau apa itu yang itu loh, yang ngambil bunga itu kemungkinan bunganya bukan bunga sepatu bos, tapi bunga sakura. Kalau di tempat wanas, apalagi yang punya orang batu, biasanya itu perawatannya super. Dia apa namanya, pemupukannya dapat, perawatannya pas, akhirnya bisa pendek berbunga. Tapi kalau punya aku tinggi-tinggi bos, ini tak buat induan dulu. Ini tak tinggalkan dulu sebentar ya. Kita bahas sakura itulah ini. Aku kemarin kan baca-baca, katanya yang dicuri itu tanaman sepatu, bunga sepatu. Ternyata kayaknya sih ciri-cirinya daunnya sama bunganya seperti ini bos. Ini bunga sakura. Jadi menurutku kemarin tuh bukan bunga sepatu bos. Lihat bunga sepatu sepertinya nggak ngeriwul-ngeriwul kayak itu yang dicuri. Karena kenapa nggak sampai duitel atau iso merinci banget. Lihat di zoom juga nggak kelihatan. Terus durasinya video cuma 5 menit gitu loh bos. Dan aku tuh bukan orang ahli, jadi gak paham rek. Ini bunga sakura kayak gini. Ini ada yang warna putih juga ada. Putih terus apa lagi itu, lupa, banyak macamnya. Ini cara memperbanyaknya gampang ya. Ditancep-tancepin, disungkup. Tahu disungkup enggak? Kalau enggak tahu, lihat videoku sing cara memperbanyak ketepeng tanpa cangkok atau apa itu. Pokoknya disungkup pakai plastik, kalau enggak itu di yang kalau mau memperbanyaknya dalam jumlah banyak ya disungkup pakai yang punya aku kemarin yang di situ gitu. Yang tak terus itu lah. Kalau yang skala kecil ya di pot dikasih kayu 4 atau berapa ke atas biar bisa dimasukin plastik, kamu sungkup plastik, tapi harus sering-sering dicek bos. Mungkin tak ditancepin tok asine ya iso iku, tapi enakan anu bos, enakan di apa namanya disungkup aja, karena apa, angka keberhasilannya lebih besar. Tapi kalau terlalu lama disungkup juga busuk. Kalau udah keluar daun, keluar bunganya, daunnya udah mulai keluar, segera kamu buka sungkupnya, kamu rawat seperti biasa, nggak usah terlalu banyak air, kena panas. Sekilas bunga yang dicuri di Karanglo yang di ibu-ibu orang mana itulah, itu saking kesemsemnya sama bunga, kita nggak usah seudon lah. Bunganya murah kok itu bos, aku jual itu nggak pernah mahal. Tapi kalau udah keluar bunga ya mahal, kalau masih belum keluar bunga wes murah wes. Kalau masalah jumlah, masalah harga, aku nggak berani nyebutkan, soalnya apa, semuanya tanaman itu harganya relatif.
kalau aku menyebutkan harga segini, itu otomatis apa ya? Kalau ada yang jual mahal, dia mungkin tersinggung dan lain-lain. Dan makanya kenapa harga tanaman itu stabil? Karena para pedagang ini memang istilahnya piye ya? Menjaga harga itu, jangan sampai ada patokan yang istilahnya terendah, itu jangan sampai ada yang terendah kok yang lainnya meri akhirnya harganya jatuh gitu loh bos. Pinter kalau orang-orang tanaman itu. Oke, aku bahas ini dulu ya. Ini di belakang udah banyak anak-anak bos, anakannya udah banyak. Tapi gini, tak jelasin dulu. Ini no enak biji nih. Tapi kalau kamu nanam dari biji, lama berbunga lah, repot lah. Ini ada bijinya ini bos, tak ambil ya. Ini buat anak wedok ini nanti. Besok aja biar diambil anak wedok. Ini belum ada bijinya yang ini. Kalau udah kering ada bijinya bos. Tak carikan sini aja ya. Yang di belakang bijinya udah pada tumbuh. Itu dulu kalau nggak salah juga biji. Jadi kalau biji biasanya kalau pemupukannya kurang, atau kamu pupuk model P, nggak kamu sering potong, menjualar tinggi baru berbunga. Tapi kalau dari proses sungkup atau cangkok, mending sungkup aja bos. Sungkup kamu nggak repot-repot amat. Disungkup kasih plastik lah, kayak gini pot, tancep-tancepin, kasih kayu 4, kasih kresek merah atau apa, agak diteduin. Nanti keluar daunnya, kreseknya itu di tali rapet. Nanti habis itu kalau udah mulai keluar-keluar daunnya, kamu lepas. Istimewa itu urusan bos. Nah ini kalau dari bijinya kayak gini bos, tadi udah tak sisih-sisih aja nih. Ini masih berwarna hijau, kemungkinan belum ada. Oh udah ada bos. Nah ini bijinya petrea kayak gini bos. Tapi hijau ini belum bisa, karena apa? Belum kering. Harus nunggu kering dulu. Yang ini ada nggak ya? Oh ini kopong, nggak ada juga. Aku dulu minta gini bos, minta dari biji. Nah ini bijinya bos. Ini biji petrea. Kamu nanam ini, lek nanam biji-bijian jangan sampai dalam-dalam bos. Cukup kamu lempar, kamu taruh situ, yowis. Kamu kalau kamu mau nanam, yo jangan banyak-banyak. Kalau mau diurukir, kalau mau nutupi, jangan terlalu tinggi-tinggi, jangan terlalu dalam-dalam. Lek dalam busuk bos, nol loh. Waduh, iya bos, orang. Aduh kuy, emang nih dia kuy. Tapi loh, gak salah kemarin nih. Tahu lah biar bos. Terus apa nih yo? Nah ini biji. Kalau cara sungkupnya seperti tadi, kayak pengen nyungkup. Nah ini biji lagi lo. Banyak lo cukup kan? Gak deh. Biji. Biji tuh kayak gini bos. Biji nih. Bijinya petrea seperti ini wujudnya. Biji petrea. Ini lagi ya, banyak bos gini bos. Karena ya tanamannya petrea sampai menjalar sampai kondukur-kondukur ini. Sampai atas-atas itu. Tak lihatin petrea yang di belakang ya, yang udah tumbuh-tumbuh ya. Lihatin bos, tak cut dulu. Nah itu bos, saya gak ke situ dulu aku. Mampir ke sini dulu dret. Nah, udah habis loh. Dret, tapi ada yang ketinggalan juga. Rencana mau tak coba boleh kabeh juga ini. Udah laku soalnya ini tanahnya, bukan milik orang lah, bukan milik orang tuaku. Jadi yo ini mau tak ambil juga gak bisa sih anjir, bingung aku ngambil lebih. Sebenarnya dipotong-potong sih. Kasih saran bos, cara ngambil lebih. Tapi kamu harus tahu nih tanaman apa. Ini tanaman baobab Afrika, kaki gajah. Dulu Pak Jokowi masih jadi gubernur, konon katanya itu beli tanaman ini untuk waduk Pluit atau mana itu loh. Beli satu pohonnya 750 juta. Enggak ada yang tahu kan. Lihatan kamu browsing baobab Afrika, nanti ada enggak salah Bombastik atau apa itu loh, membahas tentang tanaman ini. Pak Jokowi dulu beli 750 juta kayak gini bos. Sekarang dipotong dengan sia-sia mak. Celak, 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 dibersihin. Itu juga celak, celak, ah, lemes awakku.
Tapi orang-orang kadang-kadang banyak yang nggak percaya. Yo wes, kamu kamu baca-baca sendiri, kamu baca koyo opo. Ada nanti tulisannya di depan itu, Jokowi beli tanaman 750 juta. Wujud tanamannya seperti ini. Tapi sekarang mungkin harganya nggak segitu, bos. Agak yowis, mungkin untuk ringin udah jauh juga, karena udah banyak yang banyaknya juga. Oke, langsung ke pembahasan lain. Yang awal ini saya kemarin ini sih petrianya dulu sampai ke atas dulu. Sampai ke atas tapi tak potong, bawa sama temanku. Yang ini bijinya meninggalkan ini biji-biji. Ini bijinya jatuh panas, kena air, tumbuh bos loh kaku ini. Kayak kertas kayak gini aku. Ini biji nih, biji petrea kayak gini lah ini juga. Loh, ini biji betul ya? Oh, biji yang ini. Ini biji. Kalau yang ini kayaknya bukan ini, bukan biji. Tapi akar. Akarnya aja bisa tumbuh. Gampang kalau memperbanyaknya itu. Oke, okay. Ya, sorry bos untuk ngelatur gak apa-apa. Yang pentingnya bermanfaat. Ini juga memperbanyaknya banyak, gampang kalau bisa. Tapi josek rek, biar agak banyak dulu. Nanti lek wis banyak-banyak yo. Semoga aja harganya stabil. Apa senawa? Oke, udah gitu aja Mas Bro yo. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Nganune aja sampai carry loss gak rewel. Tripod kucul, bos. Double.